Kecelakaan maut terjadi di jalur Kertek Wonosobo, Sabtu, 20 Mei 2023, malam. Kecelakaan itu tepatnya di depan rumah makan Gayatri, Jalan Parakan, arah Wonosobo Temanggung. Kecelakaan maut tersebut melibatkan truk tronton dan dua mobil pribadi. Truk tronton tersebut mengalami remblong hingga menabrak beberapa kendaraan. Dalam video itu tampak sebuah truk tronton warna biru terguling. Kondisi tronton tersebut telah ringsek parah. Akibat kecelakaan tersebut, satu korban meninggal dunia. Sedangkan tiga orang mengalami luka berat dan dalam kondisi kritis. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!